Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita kedatangan produk terbaru asal Brand Piata, yakni adalah Nitro Galaxy ya guys ya. Nah, produk ini sendiri adalah produk gaming yang paling cocok buat kalian pro player. Nah, buat kalian yang penasaran, mending langsung aja kita unboxing produknya. Oke guys, untuk boxnya sendiri berwarna dongker ya, dengan aksen Galaxy, ya seperti namanya. Oke, dalam paket pembeliannya sendiri kita dapetin buku manual, dan yang pastinya 2 unit TWS-nya, serta charging case. Selanjutnya juga ada sebuah box yang berisi air tip cadangan dengan berbagai ukuran dan kabel charging yang sudah USB Type-C. Oke, langsung aja kita bahas dari bahan dan build quality produknya. Nah, yang pertama untuk bahan body, baik dari unit TWS dan charging case-nya sendiri terbuat dari bahan plastik yang di finishing hitam dop, dan untuk build quality-nya sendiri terasa kokoh. Nggak cuma itu aja, look dari TWS ini juga gaming banget guys. Itu dibuktikan dengan ambient light berwarna biru yang akan menyala saat dibuka dan ditutup, dan yang pastinya menambah vibes gaming banget ya guys. Oke, sekarang kita bahas soal spesifikasi dari Galaxy ini guys ya. Nah, Nitro Galaxy ini pakai sistem TWS karet alias in-ear. Karena pakai TWS karet, otomatis fitting di telinga pun terasa empuk dan nyaman. Buat dipakai ke game lama-lama, nggak mudah goyang, apalagi mudah lepas guys ya. Oh ya, nggak cuma body aja yang gaming, tapi dalemannya juga gaming banget nih guys. Di antaranya, TWS ini sudah punya teknologi low latency pakai sistem AAC dan Bluetooth 5.1 yang minim latensi hingga cuma sekitar 40 milisekenan aja. Itu bisa terjadi saat kalian hidupin mode gamingnya ya guys ya, dengan menekan 3 kali di bagian kanan atau kirinya. Oh ya, jarak penggunanya juga sampai 10 meter. Selain itu, spek lainnya, TWS ini mempunyai baterai besar 40 mAh dan 470 mAh di charging case-nya, yang diklaim dapat dipakai hingga 4-5 jam tanpa charging case. Dan untuk feel digunakan si Nitro Galaxy ini cukup memuaskan ya guys. Suara bassnya tuh deep banget dan nendang, latensinya juga minim, dan keseluruhannya sih bagus ya untuk dipakai main game maupun dengerin musik, karena mempunyai 2 jenis mode. Nah gimana guys, buat kalian yang penasaran nih, produk ini sendiri dijual di harga 300 ribuan. Tapi kalau kalian mau lebih murah, kalian bisa beli bekas reviewnya, cek link belinya di deskripsi video ini ya guys ya. Nah mungkin itu saja guys, sedikit informasi tentang Nitro Galaxy. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.